Jadi Lur ya, rame banget malam ini Lur posisinya. Jadi untuk parkiran ini sampai membludak sampai di pinggir-pinggir jalan Lur. Mulai dari motor, mobil sudah nggak bisa masuk lagi untuk di dalam stadionnya Lur. Jadi terpaksa harus parkir di pinggir jalan, ya di depan rumah warga, di bahu jalan. Kalian bisa lihat Lur di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, kita balik lagi dengan vlog Ianjay. Kali ini Lur, kita mau ajak kalian anak rantau untuk ngelihat ya pembukaan peresmian untuk Pekan Olahraga di Jawa Timur Lur. Ya, ini tepatnya di Kota Jember ya. Kita lagi main ke Kota Jember dan ternyata Lur di sini lagi ada acara pembukaan ya Pekan Olahraga se-Jawa Timur yang diadakan di Kota Jember. Inilah kondisi malam hari ini Lur ya. Di pintu masuknya ramai banget Lur. Jadi keseruannya seperti apa nanti di dalam, buat kalian anak rantau ikuti terus ya supaya nggak penasaran, biar nggak lama-lama. Ayo kita langsung ke dalam Lur. Nah Lur ya, jadi ini untuk kondisi di stadionnya Lur ya. Jadi ini ramai banget Lur ya, seperti pesta rakyat, mulai dari pedagangnya ya, pengunjungnya, ini ramai banget, luar biasa ramainya Lur. Jadi buat kalian anak rantau yang ada di Kota Jember ya, kalian harus datang ke sini Lur. Ini untuk sebagian dari para atletnya juga udah pada datang. Nah ini bagian sebagian dari atletnya Lur ya, yang udah pada siap-siap. Nah ini di belakang saya Lur ya, jadi untuk stadionnya di sebelah sini Lur ya. Sekarang menunjukkan pukul jam 6 kurang 10 Lur. Kalau nggak salah nanti jam setengah 8 atau jam 8 ya untuk mulai pembukaannya. Sekarang kita mau masuk Lur ke dalam. Wah ini rame banget Lur ya. Nah, ternyata kita salah pintu Lur ya. Kita masih bingung juga mau cari di mana nih pintu masuknya Lur. Jadi saking ramenya ya. Coba kita keluar lagi Lur. Oke Lur ya, jadi untuk di sebelah kiri ini Lur ya. Jadi untuk yang dagangnya Lur, ini melimpah banget ya. Jadi benar-benar kayak pesta rakyat kayak gitu Lur. Kalian bisa lihat tuh Lur ya. Ini sepanjang stadion sini Lur ya, untuk yang dagangnya Lur. Jadi kita masih terus cari di mana pintu masuknya Lur. Tadi kita udah sempet tanya Lur ya sama orang di depan, katanya masuknya dari sebelah sini. Cuman nggak tahu ini kita bisa masuk atau enggak. Soalnya di dalam katanya udah padat banget sini. Kita tadi berangkat padahal udah jam 5 tadi dari rumah, kita berangkat jam 5 tapi ternyata di sini udah full ya, udah ramenya. Nah, ini ya untuk pengisi acaranya Lur. Nah, ini untuk semua pengisi acara Lur ya. Jadi ramai banget Lur. Oke Lur ya, jadi ini kita udah masuk ke dalam stadionnya Lur. Jadi seperti inilah kondisinya Lur. Ramai banget ya untuk tempat duduknya di tribun ini udah full Lur. Itu untuk panggung hiburannya Lur. Cuman kita dapatnya ini justru di belakang, jadi kita nggak bisa lihat. Kurang beruntung Lur ya malam ini. Nah, jadi di sini Lur ya untuk panggung hiburannya. Jadi kita nggak bisa lihat siapa artisnya.
kita dapatnya di belakangnya lur. Aduh. Nah, ini jadi untuk penonton di tribunnya lur. Jadi udah penuh semua lur ya. Kita lagi di mana, Kak? Lagi nonton di mana? Hah? Yang ada singa-singa. Lagi nonton di mana kita? Menonton singa. Oh, menonton singa. Gitu. Tadi kakak kesini sama siapa? Papa. Terus Upa. Kakak. Oh. Tadi kita berangkat jam berapa? Jam 3. Tapi sampai sini udah penuh ya? Iya. Udah padat ya? Iya. Ini kita nggak bisa lihat artisnya, Kak. Artisnya ada di depan sana. Jadi kita duduknya dapatnya di belakang. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, guys. Nanti kita cari tempat lagi ya, guys. Oke guys ya, nanti kita lanjut lagi vlognya ya lur. Oke ya, sekarang kita mau kelilingin dulu ya. Kelilingan dulu ya guys. Nanti kita masih cari oleh-oleh. Nanti bilang kita lagi ya guys, kalau pesan oleh-oleh. Dadah, assalamualaikum. Oke. Jadi lur ya, kita udah di dalam tadi sebenarnya. Cuman ini jam 8 kurang 10 itu masih belum mulai lur. Jadi saking padatnya, jadi kita nggak bisa sampai selesai lur, karena kita juga bawa anak kecil ya. Jadi kita memutuskan untuk cari kulineran aja lur malam hari ini. Ini karena malam minggu lur ya, jadi memang padat banget, ramai banget. Ini aja masih banyak yang pada datang lur ya. Jam segini aja masih banyak yang pada datang ke sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu lur video kita kali ini ya. Jadi kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe-nya lur. Share ke teman-teman ya. Jadi dimanapun kalian berada lur. Buat anak rantau ya, semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih sudah mendukung, sudah support sampai hari ini lur. Ya. Terus support sampai video ini berkembang sampai menjadi besar lur. Oke, salam anak rantau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke lur ya, inilah kondisi di jalanan, penuh lur. Ya, padat merayap. Jadi nggak bisa gerak sama sekali lur. Ini sama-sama nggak bisa gerak. Kalian bisa lihat di depan ini lur ya. Jadi motor, mobil, makin malam makin ramai lur. Yunanido kankan, handame na hollo, noreul saenggakhane, ireon gibeun.